Udah lawan ada-ada ya. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku JTN Revipi. Ya, kali ini aku bakalan coba untuk memberitahu pada kalian semua sensitivitasnya seperti apa. Karena ada menanyakan kepada aku teman-teman ya, jadi aku pakai sensitivitas apa. Nanti aku bakalan kasih tahu kepada kalian semua teman-teman ya. Dan langsung aja kita bakal mainkan aja dulu coy, oke? Iya, iya. Wah, senjatanya kurang epic. Tapi bisa sih. Mana musuhnya? Kok belum nampak-nampak petang hitungnya? Kita cari dulu. Cukup parah, pada ngendok semua nih musuh coy. Jadi kecewa ke coy. Wah, ada musuh. Mantap, aku suka yang kayak ini. Aduh, sepatuku kayak dari sini sih ada musuh. Ada bot. Nggak bisa nih, harus ke sana kita. Ayo dong. Kan ada orang. Tuh, bisa. Mana musuhnya gitu. Musuh masih banyak tapi masih ngendok semua nih kayak. Gimana sih?
Udah lawan ada-ada ya. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Oh gila. Ayo mati kita. Oh di sana zonanya, cepat cepat. Oke, cepat. Nggak ada item lagi. Mana sih musuhnya? Oke, nice. Gila kan cuy. Mantap kali. Jelas lah. Wow. Aku gitu kalau lebih serius banget main itu ngomongnya kurang gitu cuy ya. Jadi untuk sensitivitasnya aku bakal beritahu kepada kalian semua seperti apa teman-teman ya. Oke, guys, jadi untuk sensitivitasnya yang aku pakai seperti ini, teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Ini yang menurut aku sih enak gitu ya. Tapi kalau menurut kalian enggak tahu lagi gimana, nanti kalian bisa langsung raci-raci aja seperti apa teman ya. Jadi untuk sensitivity kamera aku ambil 120%, untuk sensitivity target 90%, sensitivitas kamera lihat bebas 60, sensitivitas kamera bahu 120, sensitivitas biru 50%, teropong 2 180, untuk teropong 3 168, teropong 4 155, teropong 6 145. Untuk sensitivitas umumnya aku ambil sesuaikan aja cuy ya. Ya nanti kalau kalian mau ambil yang lain bisa juga. Iya. Oke, guys, sekian aja lah untuk video kali ini. Seperti ini aja untuk sensitivitasnya. Semoga aja bermanfaat buat teman-teman semua. Oke. Dan jika kalian suka dengan konten ini seperti biasa langsung aja like. Kalau nggak suka langsung aja dislike. Kalau ini support channel ini terus berkembang, terus maju, langsung aja subscribe. Kalau nggak jangan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.